Assalamualaikum semua. Pada semua penonton setia Dapur Rasalai, hari ini kita bertemu lagi dengan seorang tetamu yang dijemput khas, iaitu dari Johor Bahru. Dia ni seorang yang pakar dalam membuat muffin. So saya perkenalkan ya. So saya hari ini Puteri sebagai host anda pada hari ini. Kita perkenalkan tetamu kita yang tak sabar-sabarlah dah nampak tangan tu. So kita terus jemput Puan Siti Nurliza Muhammad Misni daripada Johor Bahru. Dipersilakan. Assalamualaikum. Hai Kak Puteri. Sebelum perkenal dah nampak tangan tu dah tak sabar. Liza, apa khabar? Muffin indulgent memang terkenal. Kalau pernah makan muffin dia memang sangat lembut. Dia punya dalam dia tu macam-macam ada lah kan. Ada perasa blueberry, coklat kan. So hari ni kita bertemu dengan founder muffin indulgent. So sedikit pengenalan daripada Liza. Dah berapa tahun buat bisnes ni? Okay. Assalamualaikum. Saya Siti Nurliza binti Muhammad Misni. Dah operasi selama 9 tahun lebih kurang. Sekarang kita operasi di Johor Bahru lah. Jadi kita punya nama indulgent. Dulu kita dekat KL, sekarang dah dalam 4 tahun kot kita Johor. Dah berpindah ke Johor Bahru. Dulu dekat area-area Selangor je kan. Okay, hari ni dah tahu kata muffin. So apa muffin apa yang Liza nak kongsikan dengan kita? Mungkin yang istimewa yang tengah viral sekarang ke macam mana? Okay, untuk hari ni special sikit. Pertama, sebelum ni kita buat muffin yang selalu kita bawa keluar lah. Hari ni special untuk majalah rasa, kita bawakan muffin viral, iaitu muffin coklat butterscotch. Gitu. Memang orang ternanti-nanti ni kalau yang dah biasa makan muffin kan. So bahan-bahan dia apa antaranya? Yang akak tahu dah tentulah biskof kan? Okay, bahan-bahannya, okay, yang paling utama kita ada ni tepung muffin cream mix. Yang kedua kita boleh guna bahan minyak. Untuk minyak ni kita guna minyak sayuran lah dalam 195 ml. Ini kita guna air masak dalam 100 ml. Dan ni telur, kita guna 3 biji. Telur gini lah, bahan yang wajib. Ini kita punya biskof ni. Bahan utama, pelakon utama dia, biskof. Jadi kita rasa coklat lah. Lepas tu yang ni wajib. Kita akan letak dia dekat dalam nasi bila muffin dah masak lah kat putih. Okey, kita terus pada cara buat dia. Okey, untuk cara buatnya, biasa kalau untuk nanti kita buat guna mesin besar ke free, jadi hari ni kita bisa guna tangan. Hari ni kita exercise eh. Kalau guna mesin susah sikit eh. Yang kat rumah pun boleh buat juga lah, sebab senang je. Maafin ni dia punya ni memang sekejap dia boleh. Jadi okay. Campurkan sekali. Dia tak macam sikit. Tak kena tunggu bahan yang basah. Lepas tu baru masuk barang kering kan. Yang ni bahan ni. Kena sekali. Okay.
Lepas tu telur. Lepas tu air. Maknanya aktiviti ni boleh buat dengan anak jugalah kan, Liza? Happy-happy ni kan, Lepri? Haa. Happy sikit. Lepas tu yang ni kita gaul lah. Gaul pun tak perlu, apa tu orang kata, tak perlu macam kek lama-lama. Dia nak bagi dia sebati. Jadi kalau lama, api ni kan akan jadi macam bantal kurang. Oh, maknanya jangan over sangatlah kalau kita gaul dia. Ya, gaul dia sikit-sikit dia boleh bagi dia sebati. Lebih kurang dan 15 kali kacau. Biasanya kalau yang Mafi Indulgent jual yang mana yang best seller? Okey, nak ikutkan paling laju coklat lah. Coklat eh? Mafi coklat. Macam tepung primit ni pun boleh buat. Macam Mafi pisang. Kita boleh jadi lah dengan pisang. Jadi kita buat kita cek kalau putih. Oh, sekejap je eh? Dia sekejap je. Kalau kita pukul terlalu lama, takut dia punya ni bantal. Ini satu dia punya tip, jangan guna, saya punya ni lah, jangan guna mentega. Maksudnya, kena guna minyak tadi kan? Saya banyak, satu dia tahan lama. Biasa semua orang guna susu, jadi akan nampak nanti lagi cepat dia punya ni tak tahan lah. Biasa berapa lama boleh tahan kalau buat kalau kata dalam seminggu boleh tahan eh? Dia dalam 8 ke 10 hari. 8 ke 10 hari. So cara simpan dia tu macam mana kalau nak bagi tahan lama? Okay, kalau cara simpan dia biasa kalau dalam tray kita simpan tu kita tutuplah bagi tapi tray tu sentiasa bersih dan bersih jangan bagi apa-apa masuk. Kadang apa masuk dia tak akan berkilat, naik kilat dia. Aha. Kejap sangat. Memang boleh buat ni. Kita boleh cetak lah putih eh? Boleh. Cetak pun biasa kalau nak senang, kita guna skop es krim. Oh, skop ais krim. Untuk kak ni, kita punya 120 gram lah. Jadi bisa guna tak ni, skop ni dalam 1.5 macam tu. Oh, jangan penuh eh? Penuh, lepas tu macam dia punya ni 3-4 dia macam ni. Okay. 3-4 yang macam tu. Jadi kalau timbang dalam 120 gram lah. Tengah kilo ni dalam lebih kurang dalam 2 maaf. Berapa ringgit kalau biasa dijual? Kalau besar sebesar tu? Kita jual dalam RM5. Yang biasa kita buat dalam RM5.5. Yang biasa. Mana tahu resepi ni nanti ada yang nak buat jualan ke, nak cuba-cuba kan? Boleh kan, Liza? Okay, jadi tu aku memang kita ada walaupun. Yelah. Bermula dengan yang mudah-mudah dulu kan. Mana tahu jadi sumber pendapatan satu hari nanti. Kita berhubung sendiri rezeki dengan tombol lain kan. Macam Liza sini macam mana asalnya boleh bisnes muffin ni? Ke suka makan muffin ke ataupun macam mana? Ya, mula-mula dulu awal-awal masa dah kan kita kerja. Mak sakit, jadi kita dengan husband lah. Macam husband, jadi husband cakap ke rumah dah jaga abang mak kan. Dapatlah idea. Sampai sekarang alhamdulillah jadi kunci kita orang lah. Alhamdulillah kunci. Yalah, mula-mula apa asalnya tak disengajakan kan, tetap jadi punca pendapatan. Sikit-sikit nak menengok eh, seronok pula. Dia dapat, jadi kalau untuk
Macam Liza sendiri belajar ke? Ada belajar dengan berguru dekat mana-mana untuk mengusus tentang muffin ni ke? Atau belajar YouTube ke macam mana? Yang basic-basic ni lagi belajar lah. Kebanyakannya YouTube. Masa tu macam tak ada masa lah. Okay, lagi kelas. Yelah, manalah tahu first time kan. Kita cuba tapi tiba-tiba tak jadi kan. Lepas tu dah rasa putus asa kan. Jadi mungkin ada nasihat daripada Liza sendiri kan. Pernah mengalami pengalaman tak jadi apa. Tapi teruskan juga kan. Kita kena cuba. Yang penting jangan ni lah. Jangan putus asa. Kita lakukan ni tak okey dengan dia punya apa ni. Okay. Nanti mungkin boleh tunjuk kamera ke bahan tu. Ataupun Liza boleh tunjuk kepada kamera dekat sikit ke? Nak tengok macam mana hasil dia bila dah dekor. Kembanglah sebelum bakar tu dia punya suhu oven. Itu kan ikut pada oven juga. Yang macam ni suhu dia 200 ni darjah Celsius lah selama 20 minit lebih. So maknanya yang ini kita tak kena tunggu dia kembang ataupun terus masuk ke dalam oven. Boleh. Oh, jom masuk. Maaflah tak pandai nak buat itu yang bertanya. Okay. Senang dia. Kita boleh bakar ke yang makin yang dah ni? Boleh. Okey, sambil tu saya akan buat promo kalau anda semua mengikuti live ni, kami nak minta anda kongsikan live ni dengan di laman sosial anda, dan kalau nak tahu lebih banyak lagi perkongsian menarik tentang resepi, petua dan sebagainya, boleh layari laman web Rasa di www.rasa.my dan ataupun di IG Majalah Rasa. Liza dah join ke kita punya apa panggil Majalah Rasa punya website? Aku boleh punya tu masak agak lamalah dalam 20 minit lebih kurang. Jadi okay. Untuk yang dah siap masak lah kat putih. Oh, dah siap. Mungkin boleh tunjuk sikit lagi dekat tak nampak. Dia punya gebu dia tu tu biskut. Maknanya yang atas tu taburan biskut tadi lah Biskut tadi kita masak. Kena cuba ni sebab ni apa panggil muffin kayangan orang kata, betul tak? Liza, biskut ni kayak kayangan, harga dia mahal sikit. Harga dia berapa Liza jual? Kalau yang muffin biskut ni memang RM5 satu Liza jual. Memang maknanya semua overall memang semua RM5 lah Dia punya macam tu boleh? Maksud dia kalau yang muffin yang jenis lain pun coklat apa semua RM5 ke? Tak? Yang ni kira macam muffin premium lah. Kalau yang coklat tu kita jual RM2.50. Ini dah ada, dia dah ada jual ke belum? Ya, mana yang ni? Yang ni dekat ni ada dah. Kalau nak beli boleh datang ke refri container lah. Jauhnya. Mungkin Liza boleh tunjuk dalam dia nak tengok macam mana kelembutan dia punya tekstur dia tu. Mungkin penonton nak tengok. Biasanya kita orang akan tembuk. Tu bagi dia keluarkan dia punya mapi sikit. Okey. So jangan risau follower, nanti resepi penuh kita akan kongsikan sebaik habis live ni Kalau kita nak letak dia punya sikit biskut ni masa bakar, nanti dia punya dalam tu akan rasa keras sangat lah, macam tak berapa berasa. Pipe kan dia bagi memang sikit lah dia punya spirit dia. Bila dia ini tadi kita dah ni. Dan pipe ni agak putih sampai dalam.
Mungkin kamera boleh tunjukkan zoom kan? Bukan zoom lah, dekat kan? Kita tengok sikit. Dia dah cucuk dia, buang dia berdiri ni. Memang nampak mewah. Terliur lah kak. Dia makan tu rasa macam puas lah. Puas hati lah kan? Ini dapat satu pun memang kenyang. Kenyang. Okey, biasanya macam Eliza, kat mana kalau Eliza jual benda ni? Kat mana boleh dapatkan produk Muffin Indulgent ni? Biasanya boleh dapatkan produk Muffin Indulgent ni kalau hari Sabtu. Sekarang kita dah pasal dua kan? Jadi boleh di Kuala Lumpur, kita boleh jumpa dekat Saujana Utama lah. Pasal tadi Saujana Utama. Lepas tu dekat Petronas di Lembah Kelang yang terpilih yang boleh. Jadi yang teringin tu dah boleh apa panggil kena buat tempahan dulu ke macam mana? Ke tak perlu? Biasanya kalau dekat area kampung ni kita boleh turun datang je lah, memang ready stock putri. Okey. Oh dah siap dah kita punya. Maafkan. mungkin ada nasihat ke, ataupun tips lah untuk macam mereka yang nak menjana pendapatan daripada mungkin sebelum ni ialah kita tahu kan PKP ni ramai yang ada yang kena tiba-tiba buang kerja ke apa semua kan. Mungkin sedikit tips ke nasihat daripada Liza sendiri untuk kita punya follower. Yalah, musim-musim PKP ni kita nak kena kuat semangat sikit untuk hadap ada kita masalah-masalah yang ada dekini kita kan, dikeliling kita ni. Jadi terus jangan macam kena bagi kena semangat lah untuk terus kita hidupkan kembali masa zaman-zaman yang sebelum PKP ni. Maknanya kena teruskan hidup, maknanya cari satu sesuatu yang boleh tambah pendapatan kan, betul tak Liza? Kalau nak tambah pendapatan lebih Muffin Indulgent pun kita sangat alu-alukan lah. Kalau nak jadi agent ke apa, bolehlah contact Liza nanti. So siapa yang berminat nak jadi agent untuk Muffin Indulgent pun boleh contact Puan Liza nanti ya. So sebelum kita berakhir, Puan Liza ada nak bagi untuk 10 hadiah bagi follower Rasa yang cepat menjawab soalan dia. Senang aja tadi je baru kita sembang-sembang kan Liza? Okay Liza bagi tahulah apa dia soalan dia. Okay soalannya senang je. Di manakah produk Muffin Indulgent ni boleh kita dapatkan? Baru je tadi kita cakap kan Liza? So cepat-cepat jawab di ruangan komen. So kita akan pilih 10 yang terawal ya, follower Rasa. Kita hari ini berbesar hati sungguh sebab apa pagi daripada jauh sangat Liza sanggup berkongsi resepi yang enak, resepi kayangan resepi viral sekarang ni. Jadi terima kasih sekali lagi pihak Rasa ucapkan pada Liza kerana bersama-sama kita pada hari ini. Jadi sepatah dua kata daripada Liza untuk kita, untuk follower semua. Nak ucapkan terima kasih banyak kepada majalah Rasa, itu Kak Puti pun, kepada yang berminat untuk dapatkan Muffin Indulgent. Kalau sekarang boleh terus ke bagi di kontena. Kalau ada satu ni, kontena utama lah. Siapa yang duduk di Johor tu dah boleh pergi ke kontena. Kontena tu alamat dia, maksud dia betul-betul dekat Johor ke dekat mana Liza? Aku tak tahu, macam mana? Tempatnya yang kontena ni di mana? Kita berada di Pekan Tampuk, Pontian. Siapa yang duduk Pontian tu bolehlah pergi merasai ya. Macam kami ni fasa 2 tak boleh lagi merentas. Sabar dulu.
Okay, terima kasih. Okay, semua. Untuk hari ini, kita rasa resepi yang sangat bermanfaat yang boleh anda cuba, dan juga kalau rasa-rasa dah pandai sikit, dah boleh dah untuk buat bisnes secara online. Okay, kita jumpa lagi insyaAllah di minggu hadapan dengan resepi-resepi yang lebih menarik. Assalamualaikum.